aku guys, jumpa lagi di Darwin Story ya. Oh iya. Nah, malam hari ini seperti biasa kita njrotop. Seru-seru nontonnya rapop. Kepribenan rapop ya, mo yo. Nah, dewe nanti mo. Oh, kita di Jamuran Tanjung. Nah, di sini udah ada makanan dan di sana ada manajer kita. Oh, manajer toh lebih tepatnya dia adalah produser. Nah, halo. Oke. Halo, Srotop. Kita lihat menu ya, guys. Oke. Iya, makanan kita sudah datang, guys. Mas Yo, menunya apa malam ini, Mas Yo? Aku pakai udang asam manis, Mas Yo. Wah, udang? Boleh aku cobain? Oh, silakan. Gimana? Gimana? Meledak di mulut? Kompain, Mai. Oh iya. Enak, Mai. Lok-lok, Mai. Molly. Enak, Mas Yo. Iya, oke. Lanjut di menu nih, Mbak Penny. Apa? Pitik wale. Pitik kutuk. Pitik wale. Gimana? Ya. Pitik wale di bebek yo. Nah. Di apa? Apa ngene bebek? Digeprek. Iya, silakan dicoba. Wow, slotop. Enak. Wow. Mawet menunya apa, Mawet? Nasi iwak. Oh, tak kirain nasi pakai uyah tok. Nasi gak uyah tutul. Nah, pakai ayam geprek. Ayam penyet, Mas. Oh, ayam penyet. Yalah. Nah, Mbak Isabella. Mbak tuh tegaranku. Mbak Isabella. Yes. Srotop karo apa? Apa kuwi? Oh. Tadi pengennya ayam krosno tapi habis. Enggak habis. Oke. Di srotop rasane iki piye? Oke, minume apa iki? Mbok iki. Es jeruk. Berbuso. Tanduk wah, malah wis entek urung mulai kuwi. Wah. Padahal nasinya habis lho. Waduh, menune ayam geprek. Dan di sebelah sini ada siapa ya? Mas Nemo. Wah. Menunya apa, Mas? Bakso. Oh, bakso? Oh, bakso dikasih nganu ya. Nasi ya? Enggak. Apa? Ayam bakar. Oh, ayam bakar. Oke. Paha yo. Paha. Tapi pahanya kok ora mulus toh? Ini paha kanan. Apa panunan, Pak? Paha kanan. Aku paham persis. Oke. Yes, dan menu saya adalah ini opo iki sudah nih. Ayam asam pedas. Yes, ayam manis. Oh, pedas manis. Oh. Srotopmu. Wah, oke. Aku oke guys, tak lanjut srotop dulu ya. Nanti tak liatin view-nya. Oke, dadah. Oh, iya. Malam hari ini kita ndak ajak Entrul. Sore Entrul tadi ngaji. Oh, dukum. Kemarin malam kita petas, dia enggak ada fungsinya. Jadi dihukum, oke? Tanduke Pak Darmin. Nah, ini tim penyapu yo saya ini. Jadi yang lain udah pada ambil, udah pada berhenti, saya dan Maut masih lanjut pokoknya, Maut ya. Lanjut. Pokoknya kita lanjut. Ayo. Loro. Kayak cimantar yang dari India. Papringan. Tiga. Srotope udah. Enggak, tapi menunya ini luar biasa banyak, Mas ya. Ini buat dua orang ini cukup. Ledek. Tapi syukur alhamdulillah. Tadi itu kehabisan nasi. Padahal saya mau tanduk. Tapi nasinya habis. Ya sudah. Enggak kuat kamu, teman. Terbuso jane ora tanduk. Isin. Tuh, tanduk lagi. Masih ada nasi dikit. Dihabisin sekalian itu. Mbak Isabella. Tolong harap maklum ya. Iya. Yang satu Pak Ben, yang satu asal-asal. Jadi teman. Badoknya itu harus banyak. Nek timing sak emplo ya. Kurang. Ping gajel tok. Jenenge sak bakul. Mbak Isabella. Iki nek rumahmu saka rumah am jenenge. Ah. Nek sak kosek kayak gue kayak maam
Itulah Indonesia yo. Berarti ngemil mie. Mil milan. Wong desa yang ngono kuwi. Ya aku nek mangan ngene iki rada-rada. Ah, malah ngene iki yo, buat yo. Mau fair bisa. Tapi sensasinya memang luar biasa kalau kayak gitu. Ada sampo. Bawa. Ada orang ngamen. Eh, ada orang ngamen. Besok. Oh ya, tahu tanjang lain aja, Mas, yang lain aja. Ah, ya di sini tuh menyajikan juga tempat makannya gazebo kayak gitu. Nuansa tuh. Klasik tuh. Ada jamur seafood kan. Mantap. Saya agak gelap ya. Mungkin memang dibikin remang-remang. Tapi ini enggak, kalau siang tuh bagus banget. Dan ini buat kalian yang suka foto-foto Instagram. Di sini tempatnya Instagramable. Pergembrotan yang hakiki. Dia sudah cuci tangan, sudah selesai finish. Ayo, tinggal nunggu satu orang ini suruh beresin semua itu. Ayo dimasukkan sini biar dimakan. Maam kuwi nek ora rantai kuwi jane pitike mati. Aku nang omah pitike opah. Kok pitike mati lho, pitike opah. Nah, di yo muspro barang mubadir. Muspro. Sio. Anu wong. Yo tidak enak rasa Madang. Madang. Rasa Madang iku mau sik. Piye to? Soto. Soto. Rasanya gimana? Chef Juna. Ini sebenarnya untuk kuah. Oke. Dan ayamnya juga tidak overcooked dan juga undercooked. Pas. Ini kondimennya masih kurang sedikit. Harusnya ditambah sedikit itu irisan lontang atau keledi. Muncrat apa kok? Enak banget. Mas Darman tahu ya masa siapa? Ya masa? Ya masa itu produsernya kita. Siapa tuh? Oh, ya masa kan yo. Malah kaget tuh. Ya masa kan tuh. Itu yang masa. Ya masa ini. Emang aku masak tuh. Tadi kan kamu gak sadar. Oh. Gak sadar ya. Aku ki le masak ki karo meremani ya karo leran-leran meneh. Aku sih asah-asah dari sini. Oh, bar iki jatahe kerja nang Mamut bar iki. DJ. Oh, yo DJ. Ayo ditinggal lo kalau enggak dihabisin. Pak Bon. Yo Pak Bon. Buka dia. Cepet Pak Bon. Bar iki jatahe nyapu resik-resik ya. Nah, aku lebih kan wingi yo. Aku lemah kan ngarep dhewe lho. Nah, seperti itu. Taruh plating. Oke. Kum sajane iku. Wow. Kenal sekali ini. Padahal tinggal tulang belulang. Benar banget. Tapi enggak usah lanjutkan dulu. Oke, lanjut bentar ya. Tinggal Cuci piring. Ini bayar pokoknya ngarep dhewe. Nah, ini apa? Eman-eman. Soda, terus kayak susu. Susunya habis. Udah. Oke, guys. Tuh lihat. Sekarang pada mau bayar dulu. Kita mau jalan ke sana enggak? Iya, tak pakai sepatu dulu. Oke. Jadi sekarang kita jalan pulang. Enggak tahu tadi bayar apa belum. Tuh dia. Suasana klasik. Nah, ini juga biasanya ada konser. Kayaknya kita kok ditinggal tuh ini. Mas Kaget,
syukur alhamdulillah udah dibayar. Aku ditinggal. Oke, guys, sekian dulu video dari Garung Stories. Jangan lupa like, comment, and srotok.